Bagi Anda penggemar susu sapi asli, wajib menikmati susu tower yang ada di kota Yogyakarta. Susu sapi yang menjulang tinggi layaknya sebuah tower ini menjadi sajian tepat setelah menyantap roti bakar srikaya. Siapa yang pernah menikmati minum susu tower? Tenang-tenang, bukan minuman susu yang ada di tas tower kok. Tapi, minuman susu sapi asli yang disimpan dalam wadah tinggi seperti tower kayak gini. Ya, kedai roti yang ada di Jalan Godean Sleman Yogyakarta ini menyajikan susu sapi dengan suasana berbeda loh. Pantas saja, kedai ini nggak pernah sepi pembeli. Selain susu tower yang berisi 3 liter susu sapi, di kedai ini tersedia juga menu roti bakar srikaya yang akan membuat perut makin keroncongan meronta-ronta. Kalau susu kita dari pilihan dari peternak terbaik kita, karena kita keliling dari semua sekitar di Jogja. Pure susu sapi, asli, murni dari peternak. Gitu. Jangan takut untuk yang nggak biasa minum susu, kita susunya sudah difilterisasi jadi nggak bau amisnya. Selain susu tower dan roti srikaya, kedai ini juga menyediakan masakan seblak dan mendoan gulung raksasa. Melihatnya aja, dijamin akan menggugah selera makan kita. Kalau seblak itu rasa kencurnya tuh kerasa, terus pedesnya tuh pas kalau buat aku, terus nggak terlalu berminyak, terus rasanya tuh seger gitu loh pokoknya. Pedes-pedesnya pas nih pokoknya. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual hingga 200 porsi roti bakar srikaya loh. Jangan tanya untuk susu towernya. Kalau lagi hari libur, bisa mencapai 300 liter susu sapi. Mantap! Untuk harganya, mulai dari Rp8.000 hingga Rp35.000 untuk satu porsi. Kedai roti ini buka setiap pukul 3 sore hingga pukul 11 malam untuk weekdays. Sementara untuk weekend, buka mulai pukul 3 sore hingga pukul 12 malam. Wahyu Diono, melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.